Assalamualaikum, Lur. Lur. Hari ini aku senang banget karena aku menanti hari Selasa itu sejak hari Jumat. Iya, karena apa? Apa? Aku mau tes USG. USG. Mau periksa. Perkembangan anakku. Sejauh mana? Anakku seperti apa? Kangen pengen tilik. Pengen lihat. Pergerakan dia di dalam perut itu seperti apa? Sudah sejauh mana? Beratnya sudah berapa? Sudah kayak apa mukanya? Kan kalau di USG 4 dimensi sudah bisa dilihat. Kita OTW dulu ke dokter kandungan langganannya Mutik di Kaliwungu, Dokter Wijoyo. Mari kita kemon. Jangan lupa subscribe ya, Lur. Like, komen di bawah kalian mau aku bikin video apa ya. Jangan lupa lu ya. Yuk, mari kita ikuti proses periksa Mutik Nida ya. Nida tuh yang 5 nomor 5. Ya. 585. Aman deh. Dokternya datang dari apa? Ya. Dokternya datang jam 4, kita datang setengah 4. Biar masuknya enggak sih. Nomor 7 ya. Alhamdulillah. Nomor 7. Empat dimensi coba. Nanti kita lihat. Ya. Nomor sisinya ya. Terus ini ngambil. Oh, nanti bilang sama Pak C. Terus saya nanti biar kita. Ini pun itu dulu. Cuma aku 7. Ini kepalanya di bawah ke atas? Ya, di bawah? Nah. Oh, udah di bawah ya? Kalau udah di bawah, naik lagi nggak? Di sisi, kita masih kecil. Masuk-masuk ya? Thank you.
Enggak kelihatan. Alhamdulillah, meskipun Pak Wijoyonya nggak mau 4 dimensi, tapi jelas juga kelihatan kalau anakku ternyata laki-laki. Kamu seneng ya? Jadi yang selama ini pengen anak laki-laki itu Ramli. Kalau aku pengennya perempuan. Katanya dokternya iya laki-laki, tapi kan kamu memang pengennya laki-laki. Terus aku pengennya perempuan karena enak gitu didandan-dandanin, dikucir-kucir rambutnya, di model-model, bajunya juga aneh-aneh. Ternyata laki-laki, ya sudah enggak apa-apa, yang penting anak pertama itu mau laki-laki perempuan, yang penting sehat, keluarnya gampang, normal, ibunya juga enggak mengalami kesulitan dalam lahiran. Gila loh. Gila loh. Aku baru kali ini ke dokter masuk ke ruang dokter pertama kali aku ke dokter tuh dulu waktu 3 bulan aku nomor 28 kali ya, aku daftar jam 4 masuk maghrib. Kalau yang kedua kali parah, aku mau minta apa, surat terbang waktu aku mau perform ke luar Jawa tuh waktu umur
perutku udah menginjak 5 bulan. Daftar jam 4, masuk jam 8:30. Gimana tuh? Nah ini daftar jam 3:30, masuk jam 4 persis pertama. Seneng. Saking semangatnya mau lihat kelamin si Dede. Si Dede. Dede. Ternyata laki-laki. Alhamdulillah gak apa-apa. Gimana sayang, seneng? Laki-laki. Nanti diajak Jumatan. Diajak Jumatan, diajakin, diajarin ngedit. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya yang menginginkan segera diamanahkan anak, sering-sering doa, sering-sering berusaha, dan aku kasih resep nih ya buat teman-teman semuanya. Dulu aku sebelum hamil ya ada sih pengharapan yang ya Allah aku nggak hamil-hamil, aku lumayan loh 10 bulan baru hamil nikah. Ya meskipun ada yang lebih lama daripada aku, cuman ya namanya orang nikah tuh pengen cepet-cepet hamil ya. Dan aku tuh doanya cuma gini, Allahumma hamil, Allahumma nular, Allahumma. Kalau lihat postingan-postingan di IG, di feed IG, di feed Facebook, di beranda-beranda sosial media tuh, aku suka lihat bayi-bayi, lihat orang-orang hamil, doa-doa anak gitu. Aku ya Allah, Allahumma meteng, Allahumma hamil, Allahumma nular. Kalau lihat orang hamil, ketemu sama teman-teman yang hamil, ketemu sama orang-orang yang barusan punya anak, kalau aku tilik-tilik, kalau aku lagi jengukin apa teman melahirkan tuh, aku sering bilang ya Allah, Allahumma nular, Allahumma meteng, Allahumma hamil gitu. Itu doa, doa paling gampang, doa paling aku yakini bahwa doa itu akan segera terkabulkan walaupun entah itu kapan ya. Jadi kalau kalian berdoa itu jangan berharap langsung dikabulin, enggak bakalan. Karena Allah itu lebih tahu kapan kamu pantas untuk diberikan doa itu gitu loh. Jadi Allah lebih tahu kapan mengabulkan doa kalian. Yang penting jangan putus ikhtiar, usaha berdoa. Aku senang banget anakku laki-laki. Walaupun aku pengennya perempuan, tapi kenapa aku senang banget ya laki-laki. Aku abis ini langsung mau online shop beli peralatan bayi. Nanti boleh, cuman apa? Gak boleh selengkap-lengkap mungkin. Jadi boleh beberapa aja yang nanti kalau lain-lainnya setelah melahirkan. Lah masa di rumah sakit belum punya baju, gimana dong? Belum punya gendongan kan lucu gitu loh. Yang penting enggak banyak-banyak persiapan aja gitu buat titip bayi. Karena katanya Pak Mali kalau banyak-banyak sebutuhnya aja belinya gitu. Aku mau beli paketan yang kayak kerudung buat bayi biar enggak kena nyamuk, bantal, terus paling baju-baju yang inti-inti, gendongan gitulah. Biar enggak apa ya, di saat itu juga ngeluarin uang banyak ya, persiapan tipis-tipis. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti video Mutik. Alhamdulillah anaknya Mutik tawa. Doain ya semuanya semoga kelahirannya Mutik normal, lancar, selamat. Aku sama babiku, anakku. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga menginspirasi dan kalian juga tersetrum. Ya wis pokoknya podo-podo seneng ngono ya. Berbagi kebahagiaan saya sama teman-teman semuanya karena bagaimanapun kalian itu saudara-saudara Mutik yang sering mengikuti video-video Mutik ngono ya. Wis dong aku sing paling apik nggo dulur-dulurku kabeh ya, Lur. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen biar di mudah lovers terjadi. Apa? Beli Aceh. Mau beli rambutan dulu, Lur. Aku kok masa anakku laki-laki muka aku sering di, aku akhir-akhir ini sering dandan loh. Anakku ternyata laki-laki. Katanya kalau sering dandan perempuan. Salah berarti ya, mitos itu, mitos, tos, tos.
Kita beli rambutan dulu karena Ramli pengen makan rambutan Binjai. Dadah, assalamualaikum.